Maaf yos, saya bukan bohong, tapi emang benar si Sina tadi kesini, cuman dia dapat orderan. Oh gitu. Mar, dia balik ulang nggak ya kesini? Kayaknya emang enggak, soalnya dia tadi ngajakin Miss Bonita makan bakso. Oh ya? Iya. Ah, enggak mungkin, kita enggak percaya sama Kak Amin. Kak Amin biasanya bohongin aku. Kamu mah gak percaya. Sok, sekarang mah saya mau nanya. Kamu dari tadi udah ketemu sama Miss Bonita atau belum? Belum sih. Tuh kan? Udah pasti bener. Si Sina teh lagi makan bakso sama Miss Bonita. Ah! Aku gak percaya. Nih, pegang dulu. Aku mau telepon si Sina. Saya minta boleh? Tunggu sebentar ya, Mas. Oh iya, Mas. Halo? Halo, Sina. Iya, halo, Yana. Kenapa? Nyanda papa. Kok kita cuma mau buat tanya? Yana ada di mana? Aku lagi sama penumpang nih, di jalan. Kamu kenapa? Oh, lagi di jalan. Enggak apa-apa. Ya sudah, Jo. Hati-hati ya, di jalan. Oh, yaudah. Gak aku dapat ulang nih. Iya, Yohana. Iya, dadah. Nih, Kang Amin. Oh, Kang Amin tuh suka banget sih fitnah-fitnah Sina. Fitnah apa ya kamu, yuk? Itu tadi bilang kalau Sina jalan sama Kak Bonita makan bakso. Emang bener kenyataannya gitu, atuh, yuk. Tadi teh si Sina ngajakin Miss Bonita makan bakso berduaan. Ini mah jaga-jaga aja buat kamu. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga supaya kamu tuh tambah gesit, tambah gercep buat ngedeketin si Sina. Soalnya si Sina tuh dia juga lagi ngedeketin Miss Bonita, tahu? Ih, Kang Amin parah banget sih. Apalagi aduh, yuk. Ah, itu somainya. Kan tadi saya udah bilang, yuk saya minta. Tuh, telurnya juga dimakan. Hah, yaudah, ambil aja tuh. Buat saya? Ya, iya, sudah. Makasih. Maaf ya, Yoya. Sudah, Jo. Kan kita dapat order. Yaudah, hati-hati. Kalau Sina datang, salam ya. Pokoknya mas, saya dukung kamu sama si Sina. Supaya masa depan saya lebih mudah dan lebih indah. Ya, sudah, Jo. Ya. Dadah. Ya, hati-hati yo. Widih. Enak nih. Makan siomay. Bagi dong. Enak aja. Masa siomay makan siomay? Enggak tuh. Ini membuat saya lada. Pelit. Karimangan dijabres kue cangkeme. Ya. Si Yohana ya, tadi tuh saya kasih tahu kalau si Sina teh lagi ngedeketin juga si Bonita, tapi dia teh enggak percaya terus ya. Kang, Inyong baru ingat. Kemarin pas Inyong duduk di sini tuh, si Sina nerima telepon, Kang. Di teleponnya itu bilangnya mah. Kayaknya mah ini mah ada yang enggak beres sama si Sina. Mau enggak mau harus kita selidiki, BH. Tepat sekali, Kang. Demi hubungan saya sama Miss Bonita. Lancarnya hubungan saya sama Miss Bonita. Kita pecahkan misteri Sina. Ayo. Saya Badrun. Saya Amin. Au. Kalimangan jejabres sih. Nyemprot. Maaf. Kita mau nyari kemana? Nah, itu, Kang. Kita muterin aja. Gober poin. Pasti si Sina ada di situ. Oke. Setuju. Ayo. Tapi bagi dulu dong semuanya. Buat kamu semuanya. Ya Allah, Kang. 2000 bunetok, ye. Mending meren daripada nggak ada. Udah, lumayan. Wabar, nggak ada perubahan emang. Subhanallah, Kang. Ini makan. Besok tinggal training ya, dah? Iya. Berarti ada pemasukan dong tiap bulan. Abang dong cari duit yang banyak. Jangan cuma ngandelin Eda doang.
Tenang aja dah. Tiap hari juga abang nyari duit. Kerja sama sama Bang Bang. Dapat. Kagak. Terus kenapa hari ini kagak cari duit? Nyari, ini mau telepon. HP-nya bunyi mulu tuh, Mas. Iya, nggak apa-apa. Penting kali itu, mau diangkat dulu. Nggak usah, Mas. Nanti aja. Lagi pula ini lagi bawa banyak barang. Takutnya jatuh, ntar ribet. Oh, ya udah. Belum juga diangkat. Lagi bawa penumpang kali. Iya kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian langsung cepet ganti baju ya. Iya, Pak. Iya, kita mau berangkat. Pak, anak-anak sudah pulang. Tolong teleponin Beben, Pak, buruan. Barusan juga Papa telepon, dia enggak angkat. Telepon lagi aja, Pak. Iya. Ini ya? Iya. Saya pegang dulu. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Bisa, Mas? Bisa. Ini satu lagi, Mas. Maaf ya, Mas. Oh, ya, nggak apa-apa, Mas. Ya halo Om. Dari tadi Om telepon gak diangkat-angkat sih Bang. Iya maaf Om, tadi lagi di jalan ngantar penumpang. Nah penumpangnya itu bawa banyak banget barang, jadi susah. Oh ya udah. Gimana Ben, studio fotonya? Astagfirullahaladzim, maaf Om. Maaf ya, studionya saya belum sempat cari tuh. Loh terus gimana? Ini Doni sama Duma juga sudah pulang. Tante, Inang sama Amang juga sudah siap. Yaudah gini aja, tadi sih saya sempat dikasih tahu sama Bobby. Ada studio foto di dekat Mall Bintang, namanya Marilla Foto Studio. Yaudah, gini aja Ben, kamu langsung ke sana. Kami juga siap-siap dari sini berangkat ke sana. Kita ketemu di sana aja ya. Ya Om, oke. Tapi Om, boleh nitip nggak? Tolong bawain ini, baju wisudanya Beben ya. Beres, Om bawain ya. Ya Om. Mas, pesen gober quick ya? Ya, maaf Bu, tapi saya... Tapi saya buru-buru nih. Kalau saya pesen lagi kelamaan. Yaudah deh, cocokin dulu deh. Dah. Kasih aja Bu. Ya. Lu sekarang sama si Jeki beraksinya bang? Hah? Beraksi sama Jeki? Gua gamatan. Jeki masak air buat kopi aja masih angus. Apalagi beraksi sama gua. Bisa digebukin warga gua gara-gara ketahuan. Ledekin gue lo. Hah? Bang, gua minta kupluk gua dong. Kalau gak diminta gak dibalik-balikin. Gimana sih lu? Ah, udah pinjem juga. Bukan gua gak balikin, gua sibuk. Lagian kupluk masih gua pake. Udah-udah, kalau abang sibuk, ya udah abang pergi aja sana. Cari duit yang banyak. Yang dengerin, ini lu. Rewel lu. Nasi lu. Kalau di sini nggak ada, Inyong cari orderan ya. Sabar meren atuh Bea, kan masih banyak koberpon-koberpon yang lain yang belum kita datangin. Capek Kang, dari tadi keliling-keliling mulu, kayak tukang kredit. Udah, ayo, ikut ayo. Punten. Iya. Amin. Badrun, pakai BH. Ah, nggak salah. Namanya Inyong yang pakai BH. BHADRUN, Badrun. Iya Kang, bisa meureun saya nanya ya, kalau gober di sini ada yang namanya Sina nggak? Oh,
ada. Tuh kan BH, kata saya juga. Sabar. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tunggu dong. Tunggu aja dulu. Dia lagi dapat orderan gober put doang. Sebentar kok deket. Siap. Duduk aja dulu. Nanti saya chatin. Ya, ayo. Mas. Bu, saya boleh izin berhenti sebentar nggak angkat telepon? Bener. Iya, ini takutnya penting, Bu, teleponnya. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Makasih. Ya, halo, Om. Gober poin sana gimana? Rame nggak? Alhamdulillah. Ya, banyaklah yang nariknya. Iya, yang gober quick juga banyak. Soalnya deket gang sih. Oh, iya. Bray. Semuanya duluan ya, dapat orderan. Okay. Oh, siap. Mari. Hati-hati, salam satu aspal. Iya, Kak. Enak. Masih lama. Bentar lagi, Kang, ngeling. Nah, itu si Ina. Mana? Itu dia. Kang, maksud saya teh, si Inanya laki-laki, bukan perempuan. Ya, nggak bilang. Akan juga nggak nanya sih. Aduh. Mana tuh? Nah, Kang, lu dapat orderan ah. Nih. Nanti dulu atuh BH, satu gober poin lagi aja ya. Ya. Udah capek kan, udah jadi satu gober poin mulu. Mumet dasku, dapat orderan nih. Duluan ya. Kamu mah nggak CS, ey. Jadi gimana tuh misi kita, teh? Sina. Gara-gara si Sina, ey. Beneran penting, Mas? Iya, Bu. Beneran penting, Bu. Jadi gini, om saya sama sekeluarga itu udah pada di jalan. Nah, mereka minta saya buat share lokasi, takut salah alamat. Emang harus sekarang? Iya, Bu. Harus sekarang. Jadi tadinya itu saya udah mau berangkat, ibunya keburu dateng. Ya, Mas nggak bilang sih. Kalau tahu buru-buru, saya lebih baik ngalah pesan gober yang lain. Iya, maaf ya, Bu ya.